Ahlan wa sahlan, ni hao, hello everyone. Halo semuanya. So, hari ini rencananya jam 5:30 aku mau ngajakin teman-teman untuk lihat sunrise di atap kampusku, tapi gak terduga banget cuacanya kayak gini. Kabutnya tebal banget. Oke teman-teman, jadi ini kali pertama aku naik ke atap HMS, gedung perkuliahan, tanpa ditemenin siapapun. Aku tuh udah 3 kali lah naik ke atap HMS, tapi sama temen terus. Kalau sekarang ini pertama kalinya aku sendiri. Terus yang aku khawatirkan bener, karena langit mendung. Tapi aku masih kepo, kita lihat kondisi aslinya di atas ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang pengen tahu gimana Azaitun itu, aku mau nunjukin ke kalian masing-masing gedung yang bisa kita lihat. Yang pertama ini aja deh. Yang pertama Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ini tuh katanya selesai 1000 hari. Tapi ternyata tidak. Sekarang sedang dalam proses. Kalau kata rektorku, ini masih berupa tengkoraknya aja. Belum dikuliti, insya Allah. Sedang dalam proses, jadi kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Di sebelahnya itu ada Menara Pemuda Perdamaian. Tingginya itu 201 meter. Dan ini wow, gede banget. Kalau kalian lihat langsung, kalian pasti bakal amazed banget. Buat teman-teman di luar atau teman-teman yang ngelihat video ini, pasti kalian penasaran dan kepo banget gimana aslinya. Selanjutnya, nah ini udah mulai kelihatan sih sunrise-nya. Di sana ada gedung-gedung asrama. Aku nggak bisa ngasih detailnya satu-satu. Cuman aku bisa nyebutin yang di pojok sana itu ada gedung Al-Madani. Yang di sini, kalau nggak salah gedung Al-Fajar. Lalu di sini, itu Al-Mustafa teman-teman. Di sana ada An-Nur. Dan di sana lagi ada gedung persahabatan. Nah, gedung persahabatan itu untuk didiami oleh anak-anak MI dan guru-guru juga. Terus, karena aku ikutan ekstrakurikuler hoki atau UKM hoki, nah di sini biasanya aku latihan. Kalau latihan outdoor, nah di sini tempatnya. Terus, lapangan hoki ini termasuk bagian dari Palagan Agung. Di sini adalah fasilitas olahraga yang biasanya santri gunakan setiap harinya untuk berolahraga. Oh ya, kalian bisa lihat di bawah tuh ada yang jalan-jalan. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Pokoknya ada yang jalan, itu santri lagi pada berangkat sekolah. Terus kalau kalian bayangin setinggi ini aku naik ke atas. Udah biasa aja sih, soalnya ini kali keempat aku naik ke atap kampus. Nah, sedikit dari gedung kampusku. Ini atasnya gitu loh teman-teman. Bisa kalian lihat deh. Sebenarnya aku takut sendirian kesini. Cuman aku beraniin aja demi sebuah konten. Enggak deh. Demi sebuah informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Terus kita lihat belakangnya ya. Ini lucu. Kok lucu sih? Ini bagus.
bagus banget. Kayak hutan oksigen gitu. Soalnya banyak banget pohonnya. Dan ini rasanya seger banget, kalian harus datang sendiri kayaknya. Ini bagian depan HMS. Terus ini ada gedung Ali, gedung pembelajaran buat MTS, kalau nggak salah ya, buat MTS. Terus di sana ada lapangan. Itu lapangan sepak bola namanya Wiratama. Dulu waktu MI aku juga sering ke situ buat olahraga. Terus kita coba ke sisi yang lainnya. Mataharinya kayak udah mulai gak malu-malu gitu buat muncul. Kalian yang warga Mahad harus banget sekali-kali main kesini pagi-pagi. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Please kasih thumbs up kalau misalkan kalian suka videonya. Dan klik subscribe kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan setiap aku upload video. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai Mahad Al-Zaitun. Ilaliko! Sekarang aku berjuang pulang, meskipun udah pagi tapi tetap aja takut kalau sendiri. Sepi banget dong.